Pada vlog pertama saya ini, saya akan melakukan observasi di Museum Kalimantan Barat yang terletak di Jalan Ahmad Yani. Hello guys. Nah, di dalam di bagian depan pada museum ini terdapat sebuah tulisan yang dimana pada hari itu diresmikan. Museum ini diresmikan pada tanggal 2 April 1988. Nah, fungsi dari museum itu sendiri adalah di mana tempat barang-barang bersejarah yang diletakkan sehingga bisa dipelajari lebih lanjut para pelajar dan mungkin para orang tua dan lain-lain. Nah, di sini terdapat sebuah penjelasan dari geografis flora dan fauna Kalimantan Barat. Nah, dan juga di sini terdapat replika dari geografis flora dan fauna Kalimantan Barat. Tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau bisa dibilang juga dengan paleolitik. Di bagian dalam sini terdapat sebuah penjelasan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ini. Pada zaman dahulu. Sedangkan di sebelah sini terdapat perlengkapan upacara 7 bulanan anak kecil. Dan ini adalah perlengkapannya. Di belakang saya ini adalah barang pertahanan dari suku adat Melayu. Dan ini adalah contoh barang-barangnya. Jauh dari sini ternyata juga ada alat-alat pada zaman dahulu kan, atau bisa disebut juga dengan alat-alat adat seperti itu. Contohnya di belakang saya ini. Nah, itu dia dan ini. Di belakang saya ini adalah alat musik tanjidor. Ya, mungkin ini adalah barang yang antik. Selanjutnya adalah ada sebuah replikaan dari barang-barang yang digunakan untuk berburu dan meramu pada zaman dahulu kala. Seperti ini barang-barangnya. Ini adalah alat transportasi pada zaman dahulu kala. Contohnya seperti ini. Ini adalah perahu tambang dikenal oleh masyarakat Kalimantan Barat sebagai alat transportasi sungai. Digunakan baik untuk penyeberangan maupun berpergian dari satu kampung ke kampung yang lainnya yang berjarak dekat. Pada akhir musim ini ternyata terdapat sebuah area yang berisikan bisa dibilang sejarah dari barang-barang antik seperti guci, piring, dan lain-lain. Contohnya ini. Nah, sedangkan yang berada di sebelah sini, ini adalah guci dan
piring dari Dinasti Won. Dan sedangkan di sebelah dari Dinasti Yuan adalah Dinasti Ming or Ming Dinasti. Dan selebihnya. Terima kasih sudah menonton vlog ini dan maaf bila saya ada kesalahan kata dan lain-lain. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.